Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Pak Ustadz, lu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senantiasa diberikan rahmat dan berkah yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Bertemu lagi bersama saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu di program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di siraman kolbu sejukkan hati. Ya. Baik, saya absen dulu ya. Yang pertama dari Majelis Taklim Khoirunisa Sragen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dari Sragen nih, ada oleh-oleh di bawah, ada banyak, ada cemilan 10, 11, 12 ya. Rengginang, ada keripik dan lain sebagainya. Terima kasih ibu-ibu, nanti kita cobain ya. Terima kasih banyak. Berikutnya Majelis Taklim Nurul Hidayah Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dari Lampung itu yang tengah kopi, Bu ya. Baik, terima kasih ibu-ibu ya. Terima kasih, Bu. Berikutnya dari Majelis Taklim At-Taqwa Pekalongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan Kota Batik, Ibu ya. Nah, itu udah kelihatan ada apa namanya, paper bag-nya, batik itu, udah itu, disiapin. Itu bukan paper bag kayaknya, Mas. Apa tuh? Bungkus. Tapi dibikin kayak baju, kayak batik. Baju. Oh batik. Iya, oh iya itu bener ya. Itu tas apa bungkus? Bungkus. Oh bungkus, bener, saya pikir ya? Dari jauh kelihatan kayak, oh itu parcel ya? Saya pikir oh, ada iketannya. Ini masalahnya. Apaan, Pusat? Gak ada kacanya, jadi gak kelihatan iya. Itu. Gara-gara gak ada kacanya. Iye. Tapi ada manfaatnya juga. Apa? Kalau kemasukan debu tinggal digaruk ya Pak Ustadz. Jadi gak usah repot-repot. Ada cemilan-cemilan juga ibu, terima kasih ya. Dari Pekalongan, mudah-mudahan berkah. Berikutnya Majelis Taklim Al-Hidayah Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pemalang juga ini, Masya Allah banyak sekali makanan-makanan ringannya, cemilan-cemilannya. Itu yang dibungkus daun pisang itu apa itu, Bu? Apem. Apem. Terima kasih ibu-ibu semua. Oleh-olehnya mudah-mudahan berkah ya. Jadi ciri khas wilayah masing-masing. Kita pantun dulu ya. Ada bapak tuyul jadi ahli bedah. Kedinginan gak pakai kaos kutang. Janganlah sedih ataupun gundah. Jika jodohmu belum datang. Tema hari ini di siraman kolbu pagi hari ini adalah siap menikah tapi jodoh belum terlihat. Wah, ini jodoh apa hilal nih? Mudah-mudahan nanti akan kita bahas bersama Pak Ustadz Danu, menjadi berkah untuk kita semua dan diambil hikmahnya. Selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di siraman kolbu sejukkan hati.